Apakah wajib belajar ilmu tajwid? Jawabnya, ya. Sampai kadar mana sekadar dapat membaca Quran itu betul, bukan sedap. Adapun sedap itu sunat. Baca betul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, betul tu. Sedap. Wih, sedap benda gitu. Faham lagi? Ah, itu dia panggil betul. Okey? Sedap afdal bagi bacaan jadi imam dan sebagainya. Okey? Ah, jadi nak betul. Ha, tapi kalau bacaan tak betul, walaupun sedap, tidak boleh dan tidak sah. Nampak? Ihdinas siratal mustaqim. Oh, kiraat mana ni? Kiraat hayoping. Pang. Ha. Nampak? Mana tak baca gitu dah bapak harakat. Nah. Ha. Jadi, zayyinu aswatakum bilhunil arab. Kamu hiaskan lenggok bacaan kamu macam Arab mengaji. Itu sunat. Okay? Ha, tapi baca tu biar betul. Ha? Jangan tukar baris. Jangan tukar apa benda ni. Huruf. Dan jangan tukar mat menjadi kosor, kosor menjadi mat. Yang tak ada, yang ada sadu, wajib sadu kan? Yang tak ada sadu, kena takhfifkan. Faham? Tetapi jika seseorang itu, dia tak dapat menyebut dengan sempurna. Contoh, ramai orang tak dapat sebut huruf ra. Nah, ha, patut ghairil, dia bagi ghairi. Ghairil, ghairi. Tiga orang guru dah pergi ngaji di Pahang, Temeluh. Ghairil, ghairi. Oh, pulak dah. Tak jadi. Ngaji di Pasir Tumbuh pulak. Tok guru kata ghairil, ghairi. Oh, berat nanang. Lalah mari guru sila dengan ayah cik pulak. Ayah cik kata ghairil, ghairi. Tak jadi dah. Tiga guru tak jadi. Bila tak jadi, dimaafkan pada syarak. Sah semayang dia, tak boleh jadi imam. Faham? Ha, nah. Tak boleh jadi imam, tapi semayangnya sah sampai mati. Dia tak boleh sebut ring. Tak boleh sebut raw. Faham tak lagi? Ha. Saja dia boleh sebut raw. Brim. Itu molek. Patut brim tak jadi brim molek.